hitam deh. Ah, pegel juga nih. Rusak ngerasukinnya. Tapi lumayan lah. Tanda-tanda kalau si Dewi itu pembawa sial, dia sudah tertanam. Bagus. Si Kumpil, ngapain bawa helm? Tadi. Kenapa? Rosi ngajakin balap. Oh, sampai bawa-bawa juga. Terus motornya mana? Yang bilang naik motor siapa? Emang naik apa? Orang lomba lari. Oh, lomba lari tapi pakai helm ya? Gue lari buat TV, ngejar masa pakai helm makanya. Oh, biar gak kena timpuk gitu. Hah? Biar gak kena timpuk sama masa kan? Iseng aja. Ah, gimana sih? Nih, lihat. Luar biasa. Benar kan? Ini keberhasilan lu. Iyalah. Gua enggak nyangka ternyata lu bisa masuk. Makanya roh perempuan. Wah. Lu pikir gua selama ini bodoh? Bisa dong itu ngerasukin. Tapi lu enggak profesional. Kenapa? Kayak gua tuh profesional ke jiwa seorang perempuan tuh. Nah, terus waktu gua masukin ke perempuan. Shit. Gua keluar lagi. Jiwa gua tetap profesional. Jiwanya jiwa apa? Apa kabar? Itu profesional apa emang bawaan? tapi yang pasti tenang aja. Semua sudah terkendali dengan aman. Dijamin mendong dan jumanti nanti pasti bakal keluar. Pasti dong. Mana tuh jin odong-odong? Baunya mereka sih sampai kecium ke sini. Apa jangan-jangan mereka lagi bersembunyi? Tolong! Tolong lepaskan aku! Siapapun yang bisa melepaskan aku, jika kau adalah laki-laki, akan kuangkat jadi saudara. Tapi kalau kau perempuan, akan aku angkat menjadi pasangan hidupku. Kayak ada suara minta tolong. Suaranya mirip kayak mendong. Apa jangan-jangan mendong lagi? Aduh, di mana ya dia? Tapi suaranya kayak lagi ada di dalam botol. Aku bebas! Cuanti! Medong! Ih, kamu ngapain sih, Dong? Masuk-masuk di dalam botol. Udah ada kerjaan banget kamu. Sudahlah. Sesuai janjiku tadi, siapapun yang bisa membuka botol ini akan menjadi pasangan hidupku. Karena kau adalah wanita. Gokil banget. Jadi, kalau bukan aku yang nyelamatin kamu, mau kamu jadiin pasangan juga, ya? Hei, kamu ngapain bisa di sini, Jum? Ya ampun, pas banget. Medong habis dimasukin botol sama si Kobol CS. Gokil! Oh, jadi ini semua itu perbuatan si jin buluk itu? Oh. Sama. Dong, bahaya juga ini, gawat. Mereka udah bikin teman Viva stres, depresi. Iwow! Gokil! Ini nggak bisa dibiarin, Jumanti. Haa, Dong. Kita samperin sekarang. Hayo! Cewek yang dibilang Viva kan? Tunggu! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma yadhunu wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wa syi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Subhanallahi al-'azhim. Lantas. Hei.
Lu gak apa-apa? Gara-gara Black! Tidak! Black! Awas! Ingat, Black! Darah itu merah, Black! Akan kubalas semuanya! Masih panas, Bunyo. Masih panas. Ayo! Kau masih panas! Tenang. Ngapain? Ah, Bunyo. Biasanya kalau ubun-ubun, itu dikasih adem, iya, semuanya akan turun panasnya. Itu kayak ramuan gitu ya, Kubil ya. Kubil baik sekali. Tapi kok kayak gak enak sih, Kubil. Aduh. Gimana? Sudah agak mendingan? Lumayan, tapi kok becek ya? Kubil apa sih itu, Kubil? Aduh, Kubil becek, Kubil rambutnya. Nah, gimana? Sudah turun panasnya? Lumayan. Tadi udah ke klinik soalnya. Iya. Baguslah kalau begitu. Terus gimana dong kakak kedua? Cari. Si hitam itu. Iya, aduh, aku jatuh. Tidak ridho. Sampai-sampai adikku diperlakukan kepanasan seperti ini. Bantu aku. Bunyo. Bantu aku, Kubil. Kaulah adik. Aku tidak akan mungkin melepaskan kamu. Jauh si Kubil. Tok. Aku sayang padamu, Bunyo. Tapi kayaknya nggak usah keras-keras gitu mukulnya. Tenang, Bunyo. Sakitmu adalah sakitku. Lukamu adalah lukaku, Bunyo. Kita hadapi dia, Bunyo. Tenang, Bunyo. Kita hadapi. Ayo, Bunyo. Kita lari. Si Kubil baru juga ke klinik ini mah tambah sakit dong, Kubil. Kau amat deh. Lanjut! Mana orangnya? Mana manusia yang hitam itu? Berani menyakiti adik saya? Lah, Kubil, itu orang ya? Ya! Kok gue kayak nabrak sesuatu ya? Tapi gak ada apa-apa. Bukannya mikir langsung. Gak apa-apa kan? Aduh. Ya ampun si Kubil. Jadi bengkak. Panjang banget kan. Sabar Kubil ya. Bukan copot kan. Oh tadi double. Lupa. Sabarin ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak kedua. Bertahan. Aduh. Kabur. Berancut. Panas. Panas. Kubil, air. Tolong, panas. Air, butuh air, panas. Panas. Panas, tolong. Air. Hi, Kings.
Saya butuh air bukan daun. Ketemu lagi dengan Mendong. Gokil. Hei Mendong, kenapa kamu bisa bebas dari botol? Ya bisa lah, Mendong gitu loh geng. Gokil. Lagi kepanasan ya? Iya. Yaudah terusin aja, aku buru-buru mau pergi dulu. Ya. Mendong, makan gendong dong campur duku. Cakep. Bebasin dong aku. Gua juga mau. Apa? Makan gendong dong. Ah, kelamaan. Cuman nih, pergi yuk. Yuk. Air, panas gue. Panas. Panas. Panas! Pokoknya gue harus ke dukun, Pak. Dewi, tunggu dulu. Dewi, jangan ke dukun. Gue udah gak tahan lagi, Pak. Pokoknya gue harus ke dukun. Dewi! Astagfirullahaladzim. Dewi, lu tuh istighfar, Dewi. Lu inget gak apa katanya Bang Black? Lu tuh harus lepasin pikiran lo soal rekaman cewek aneh itu. Dewi? Yang menentukan kehidupan kita tuh cuma Allah, bukan yang lain. Gagal lagi. Gawat nih, alamat bakal kena hukuman sama King Jin. Gue harus laporin ini sama bos Q. Bunyu gagal lagi ya? Aku sih nggak ikutan. Biar lo aja dihukum sama King Jin. Pakai tanya, menurut El, coba lihat noh. Ya iyalah gagal. Awas aja, selamitan. Cari muka sama King Jin. Ya biarin aja, aku kan nggak pernah dihukum sama King Jin. Dadah, bye-bye, ciao. Brancus!